Berikut hasil pertandingan pekan kedua BRI Liga 1 Minggu 9 Juli 2023 serta daftar klasemen, daftar top skor, dan jadwal berikutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil Liga 1 pekan kedua Minggu 9 Juli 2023, Madura United menang 3-2 versus Persik Kediri. Bayangkara FC kalah 1-2 versus Rans Nusantara FC. Dan Persikabo bermain imbang 0-0 versus Persija Jakarta. Hasil pertandingan Sabtu 8 Juli 2023, Persebaya bermain imbang 1-1 versus Barito Putra. PSM Makassar kalah 1-2 versus Dewa United. Pertandingan lainnya, Borneo FC menang 3-1 versus Bali United. Dan Persita Tangerang menang 2-0 versus PSIS Semarang. Hasil pertandingan Jumat 7 Juli 2023, PSS Sleman bermain imbang 2-2 versus Persis Solo. Dan Arema FC bermain imbang 3-3 versus Persib Bandung. Berikut klasemen sementara BRI Liga 1 tahun 2023. Berikut top skor sementara BRI Liga 1 tahun 2023. Berikut top assist sementara BRI Liga 1 tahun 2023. Jadwal Liga 1 pekan ketiga Jumat 14 Juli 2023, Barito Putra versus PSS Sleman jam 15.00 live aplikasi video. Persikabo versus PSM Makassar jam 15.00 live aplikasi video dan Indosiar. Dan Persib Bandung versus Dewa United jam 19.00 live aplikasi video dan Indosiar. Jadwal pertandingan Sabtu 15 Juli 2023, Rans Nusantara FC versus Persita Tangerang jam 15.00 live aplikasi video. Persik Kediri versus Arema FC jam 15.00 live aplikasi video dan Indosiar. Jadwal pertandingan lainnya Sabtu 15 Juli 2023, Persis Solo versus Borneo FC jam 19.00 live aplikasi video. Dan Bali United versus Madura United jam 19.00 live aplikasi video dan Indosiar. Jadwal pertandingan Minggu 16 Juli 2023, PSIS Semarang versus Persebaya jam 15.00 live aplikasi video dan Indosiar. Dan Persija Jakarta versus Bayangkara FC jam 19.00 live aplikasi video dan Indosiar. Itulah hasil dan jadwal pertandingan BRI Liga 1 tahun 2023. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.